Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada penonton-penonton dan juga yang mengikuti acara memperingati arwah Datuk Sudirman bin Haji Arsyad, seorang seniman, seorang budayawan, seorang penghibur di tanah air kita yang telah pun meninggalkan kita lebih kurang 29 tahun yang lalu pada 22 Februari 1992. Dalam umurnya yang singkat, 38 tahun, arwah Datuk Sudirman telah meninggalkan legasi dan juga jasa yang sangat besar kepada negara dan juga kepada kita sebagai masyarakat umumnya. Dengan suaranya, dengan lakonannya, telah menghiburkan. Walaupun saya rasa pada ketika beliau meninggalkan kita, saya masih lagi kecil. Tetapi sehingga hari ini kita masih lagi mendendangkan lagunya dan lagunya kekal evergreen. Dan Kauh Buku pada hari ini memberikan suatu penghargaan untuk kita mengingati ketokohan, sumbangan, jasa Datuk Sudirman ini. Mungkin ini adalah sebagai usaha kecil untuk kita tidak akan pernah melupakan beliau. Jadi dalam acara serba ringkas ini, kita ada buat sedikit nyanyian lah kan. Daripada kawan-kawan kita, daripada Syafiq, daripada Nisa. Dan juga kita ada mengulas sedikit intipati daripada lagu Sudirman yang sangat popular, iaitu Balik Kampung kan, daripada ulasan yang akan diberikan oleh Mak Koi sekaligus menutup acara kita pada malam ini. Jadi terima kasih sekali lagi kepada yang menonton acara penghargaan ini. Mari kita sama-sama berhibur malam ini mengingati arwah, dan juga elok juga kalau kita sedekahkan Al-Fatihah buat arwah agar almarhum Datuk Sudirman terus damai di alam sana. Al-Fatihah. Sekian, terima kasih. Semakin aku mencuba, semakin terasa
tersiksa. Inikah yang kau tinggalkan untuk diriku, oh kasih? Selebar hujan yang turun mencurah membasahi bumi, tidak selebar hujan di dalam jiwaku. Oh, oh, hujan antara air mataku menitis laju bersama. Kenangan waktu silam, namun bertambah membara rindu yang ku sekapkan. Oh, hujan di antara air mataku menitis laju bersama. Semakin aku mencuba, semakin terasa siksa. Inikah yang kau tinggalkan untuk diriku, oh kasih? Kemboja berukuran putih menemanimu ke jalan akhir bersada seni yang kau terangi kini sepi. Suara jenaka dan gurauan di sebaliknya kau kesepian. Mimpi-mimpimu retak seribu, tak siapa yang tahu. Menyayangi dari kami temanmu yang tak pernah mengerti. Pikir hanya setelah kau pergi kehilangan amat dirasai. Tak siapa yang tahu. Dir, Tuhan lebih menyayangi dari kami temanmu yang tak pernah mengerti. Dir, hanya setelah kau pergi kehilangan amat say. Suara jenaka dan
gurauan di sebaliknya kau kesepian. Mimpi-mimpimu retak seribu, tak siapa yang tahu. Gembira. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera ya kepada semua yang menonton. Kalau dekat YouTube, Facebook tu menontonlah. Kalau yang mendengar pula dekat podcast lah. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada semua yang mendengar dan yang menonton satu usaha yang ringkas lah, yang ringkas oleh sekumpulan kawan-kawan untuk mengingati Allah Yarham Sudirman, Datuk Sudirman Haji Asyad. Jadi untuk kali ni saya bukan nak menyanyi. Kalau menyanyi tu memang saya tak pandai lah. Saya ni sebenarnya orang kata tone deaf lah. Tone deaf ni maknanya orang yang tak boleh menyanyi mengikut music. Tapi kalau siapa-siapa yang nak dengar saya menyanyi tu, saya ada juga menyanyi. Tapi dalam satu siri lain lah. Di kawah buku Menjadi Malaysia yang tahun baru. Saya ada main gitar sikit, krang. Kan? Okay. Kita tak nak bercakap terlalu panjang. Saya nak mengulas tentang sebuah lagu lah. Sebuah lagu yang dinyanyikan oleh satu sosok, satu tokoh yang saya rasa sangat penting terhadap masyarakat Malaysia. Bagaimana sosok dan tokoh ini, iaitu Allahyarham Sudirman, Datuk Sudirman Haji Asyad, menjadi semacam tokoh yang menjambatani antara kepelbagaian etnik, kepelbagaian agama dan juga kepelbagaian budaya yang kita ada dalam Malaysia ni. Kita dekat Malaysia ni memang satu masyarakat yang rencam. Tetapi sosok Allahyarham Datuk Sudirman Haji Asyad ni, dia menjadi semacam jambatan. Orang yang menjambatani khususnya dalam perbincangan yang ringkas inilah tentang sebuah lagu Balik Kampung. Jadi Balik Kampung ni kalau untuk saya sendirilah, saya memang lahir di zaman-zaman yang popular dengan lagu-lagu Allahyarham Sudirman. Begitu juga saya rasa lagu Balik Kampung ni adalah lagu yang sering dimainkan setiap kali kita balik kampung. Dia ada dua konsep yang saya rasa penting ya untuk kita cuba teliti. Satu, idea tentang kampung di dalam lagu Balik Kampung tu. Kampung sebagai suatu ruang yang mana kita kembali. Ruang yang kita kembali beramai-ramai di dalam suatu tradisi khususnya
ketika perayaan lah. Ketika kita apa merayakan, tak kira lah sama ada merayakan hari raya, merayakan Deepavali, merayakan apa tahun baru Cina, merayakan kalau di Borneo tu ya, pesta keamatan ataupun hari gawai, kita akan ada satu tradisi, iaitu tradisi beramai-ramai kita balik kampung. Dan lagu apa yang memanifestasi atau mewakili tradisi ini adalah lagu Allahyarham Datuk Sudirman Haji Asyad, iaitu lagu Balik Kampung. Dan ini dibantu pula saya rasa oleh apa media lah, TV apa radio. Kalau dalam apa waktu sekarang ni, zaman sekarang ni dengan social media, kalau ada sahaja perayaan daripada mana-mana kaum pun, biasanya lagu ini akan diangkat. Jadi dalam konteks ini, idea kampung dan juga idea yang dibawa oleh lagu tu, yang bertemu pula dengan orang-orang yang kita tersayang, dan kemudian dibaringi pula, diselarikan dengan suatu tradisi. Tradisi balik kampung yang dimanifestasikan, diwakilikan oleh lagu Allahyarham Datuk Sudirman Haji Asyad. Saya rasa ini merupakan semacam membentuk memori kolektif lah. Memori kolektif, maknanya memori bersama-sama. Dia satu konsep, iaitu memori bersama-sama yang diperkongsikan bukan sahaja oleh apa orang Melayu, tetapi juga pelbagai bangsa yang lain. Orang Cina, orang India, orang apa Iban, Kadazan. Kalau dekat Sabah Sarawak tu, kita ada berpuluh-puluh lagi etnik. Dan bila ada sahaja apa perayaan, yang mana bila ada apa orang daripada kota untuk balik ke kampung, jadi lagu ini memainkan peranan yang penting. Sebab lagu ini dimainkan satu di semua tempat, iaitu kalau daripada Perlis tu sampai ke Sabah tu kan, akan ada orang-orang yang bersama-sama masa apa kalau naik kereta ke, biasanya akan pasang lagu tu. Kalau macam Khairun tu tadi yang menyanyikan lagu Balik Kampung tu, dia memberitahu saya tadi, kalau sekiranya keluarga dia balik kampung, kampung Khairun dekat mana? Dekat Parit Buntar. Dekat Parit Buntar, dia daripada Kuala Lumpur di Gombak balik ke Parit Buntar. Jadi beramai-ramai menyanyikan, memasang lagu Balik Kampung dan kemudian menyanyikan lagu Balik Kampung. Dan ini bukan hanya dilakukan oleh satu keluarga saja, tetapi banyak lagi keluarga-keluarga yang lain. Jadi dalam konteks tu, dia mengikat kan, kebersamaan, memori bersama yang dicantumkan, menjadikan kita merasa kita adalah sebahagian daripada negara bangsa inilah, yang meraihkan tradisi Balik Kampung dengan satu lagu yang cukup bermakna dan sering juga dipopularkan dan dinyanyikan ketika musim-musim balik kampung di waktu perayaan-perayaan. Jadi saya rasa mungkin lagu tu orang mungkin menganggap dia hanya sebagai hiburan semata-mata, ada yang menganggap begitu, ada yang melihatnya sebagai apa tu satu tradisi yang apa bila kita balik kampung, tetapi pada masa yang sama tradisi apa ingatan dan juga yang diamalkan lah sewaktu kita balik kampung tu, dia diikat oleh lagu ini. Jadi kebersamaan tu, kebersamaan yang dilakukan bukan hanya oleh seorang dua orang, tetapi juga oleh suatu masyarakat. Satu masyarakat, iaitu masyarakat Malaysia, tak kira Melayu, Cina ataupun India. Saya yakin kalau sekiranya ada perayaan-perayaan, lagu inilah yang diangkat. Dan lagu ini yang dinyanyikan oleh Allahyarham Datuk Sudirman Haji Asyad, tanpa kita sedari, ia mengikat rasa kebersamaan, mengikat di dalam suatu konsep yang kita namakan memori kolektif. Jadi saya rasa setakat inilah sedikit perkongsian, nak nyanyi tak pandai. Jadi kita memberi sedikit huraian tentang bagaimana kesan dan bagaimana lagu yang simple, yang lagu yang yang mungkin orang menganggap sebagai hiburan, tetapi boleh digunakan sebagai suatu alat untuk menjambatani hubungan antara kaum, antara budaya, antara agama di Malaysia yang pelbagai kaum dan rencam budaya ini. Jadi
saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang menonton dan semua yang mendengar di dalam podcast, dan juga kepada apa saudara apa Azan, kemudian Khairunisa, kemudian Syafiq, kemudian Adam. Adam ni baru umur berapa Adam? 13 tahun. Dia berada di apa tu di bahagian teknikal. Terima kasih kepada semua yang terlibat, dan kita harap dengan upacara yang simple dan ringkas ini sekurang-kurangnya kita tidak melupakan satu sosok dan tokoh penting di dalam masyarakat yang menjadi sosok dan tokoh menjambatani hubungan antara kaum di negara kita yang tercinta ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.